الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حُرِّمَتْ عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وما أُهِلَّ لغير الله به والمنخنقةُ والموقوظة والمتردية والنتيحة وما أكل السبؤ إلا ما زكيتم وما زبح علي النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم

wa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Hewan yang terceki, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan hewan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah hanya kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Kau muslimin jemaah jumat yang dirahmati Allah. Di awal khutbah ini khatib berwasiat kepada kita semua. Untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melaksanakan seluruh perintahnya. Dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan perbuatan kita. Dengan segenap kekuatan hati pikiran menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita telah masuk di bulan Desember. Seperti biasanya pada tahun-tahun sebelumnya banyak kegiatan-kegiatan yang cenderung mengajak kita umat Islam untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung mensinkretiskan mensikretismikan agama baik dari perbuatan baik dari pernak-pernik dan pakaian tetapi entah kenapa hari ini agak diam diam saja entah mungkin karena orang menyebut tahun politik karena dilarang katanya melakukan politik Identitas kenyamanan dan kedamaian itu adalah sebuah dambaan kita semua, sehingga kita nyaman melaksanakan ibadah. Lakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh agama kita, sekaligus mengikuti fatwa-fatwa majelis ulama yang menyuruh kita untuk berbuat tidak seperti atau menyamai diri dengan yang lain. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. khutbah kita beri tema ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot kaum muslimin jemaah jumat yang dirahmati Allah ketika dakwah Islam mulai disampaikan secara terang-terangan di Makkah karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Dalam rangka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, maka banyaklah kemudian yang menjadi pengikut untuk masuk ke dalam Islam. Lalu, jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang kafir merasa terganggu dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sekaligus juga dengan para pengikutnya. Lalu orang-orang kafir menyusun strategi. Tersebutlah seperti tokoh Quraisy waktu itu Al Walid bin Al Mughirah dan yang lainnya menawarkan setidaknya ada lima hal yang ditawarkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad menghentikan kegiatannya untuk mengajak umat kepada Islam. Pertama. Toko-toko kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa harta dan kekayaan. Jadi, bila ada orang hari ini menyogok seseorang untuk melakukan perbuatan sesuai dengan perintah orang yang menyogok, rupanya sogokan itu telah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta kekayaan ditawarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ia berhenti menyebarkan Islam tetapi Rasulullah menolak tidak mampan dengan harta dan kekayaan lalu ditawarkan yang kedua pemuka-pemuka Quraisy -pemuka menawarkan berupa wanita cantik Silakan, wahai Muhammad, engkau pilih wanita yang paling cantik di kota Mekah ini. Lalu kemudian, kami pinang untuk dijadikan sebagai istrimu, tetapi kamu harus berhenti mendakwahkan Islam. Ketiga, para pemuka-pemuka Quraisy -pemuka berkompromi, mengajak Nabi Muhammad SAW agar kita dalam melaksanakan ajaran agama berkompromi. Setahun menyembah berhala mereka, setahun berikut menyembah Allah, Rob pencipta kita. Ketika tawaran pertama ditolak, tawaran kedua ditolak, tawaran ketiga pun jelas-jelas ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian masuk tawaran yang keempat. Tawarkan oleh pemuka-pemuka Quraisy -pemuka untuk bekerja sama di dalam segala hal, baik perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang mereka kerjakan, termasuk nanti saling bantu, termasuk dalam perbuatan dosa, tetapi umat Islam dilarang untuk saling bantu-membantu di dalam perbuatan dosa, tetapi diperintah untuk saling membantu di dalam kebajikan pertama kedua dan ketiga serta keempat ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian ditawarkan yang kelima wahai Muhammad engkau diangkat sebagai pemimpin kami di dalam kelompok ini lalu jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala seluruhnya ditolak oleh Rasulullah lalu kemudian turunlah ayat surah al kafirun Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'bidu ma a'bud. Sampai akhir ayat. Dengan demikian telah jelas batasan-batasan di dalam toleransi beragama. Lakum dinukum waliyadin. Kalau berkaitan dengan akidah, lalu kemudian dijelaskan bagimu agamamu, bagiku agama. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah lima tawaran itu tidak berhasil melunakkan atau membujuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan dakwah Lalu kemudian kaum Quraisy memutuskan untuk memboikot. Memboikot Bani Hasim dan Bani Abdul Muthalib di mana kedua bani tersebut, kedua suku itu di Mekah adalah penyokong dakwah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian kaum Quraisy menyusun perjanjian sejenis fatwa bahasa kita di dalam bahasa majelis ulama yang menyatakan bahwa siapapun yang mendukung Muhammad dan Islam atau memberikan perlindungan kepada kaum Muslimin akan diputuskan hubungan dengan mereka. Inilah yang disebut dengan boykot, termasuk larangan kepada mereka untuk melaksanakan pernikahan dengan orang-orang kafir Quraisy pengumuman pemboikotan ini dilakukan di hadapan Ka'bah agar lebih kuat dan memiliki legitimasi. Boikot diumumkan di samping Ka'bah. Jemaah yang dirahmati Allah, boikot adalah istilah yang merujuk kepada sikap sekelompok orang yang melakukan penolakan untuk bekerja sama. Boikot dilakukan dalam rangka Memprotes sesuatu hal yang tidak disetujui oleh kelompok yang lain. Bedanya dengan embargo adalah embargo dilakukan oleh pemerintah, sementara boikot tidak mesti pemerintah yang melakukan. Berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Israel yang sampai hari ini masih terjadi pada saudara-saudara kita seiman. Saudara-saudara kita di bumi Palestina, maka kemudian Majelis Ulama mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, di antaranya menyebutkan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib bagi umat Islam, mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, adalah hukumnya haram bagi umat Islam. Lalu, kemudian keluar rekomendasi dari Majelis Ulama berdasarkan fatwa tersebut, umat Islam dihimbau untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan Zionis. Dari situlah munculnya boikot, sehingga kita diperintah untuk tidak membeli produk yang keuntungannya yang labanya digunakan oleh zionis untuk membunuh saudara-saudara kita. Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu menjaga persaudaraan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Lalu Rasulullah menjelaskan di dalam hadis. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu tubuh. Bila tubuh yang satu sakit, maka tubuh yang lain pun akan juga ikut merasakan sakit. Lalu Rasulullah SAW bersabda pada hadis lain. Bahwa mukmin itu bagaikan satu bangunan. Saling menguatkan dari sinilah muncul perintah kepada kita berdasarkan fatwa tersebut untuk selalu mendukung perjuangan saudara-saudara kita di bumi Palestina. Jemaah yang dirahmati Allah, kaum Zionis Yahudi memang orang-orang yang tidak bisa diatur sejak zaman dulu kala. Betapa banyak diberitakan di dalam Al-Quran. Pembangkangan-pembangkangan mereka terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kepada mereka diperintahkan. Nabi dan Rasul diturunkan oleh Allah. Tetapi sebahagian Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Mereka kejar-kejar. Bahkan mereka bunuh. Mereka betul-betul adalah pembangkang. Tetapi Hari ini, dengan dukungan yang lain kepada mereka, sungguh mereka merasa sebagai orang-orang yang berkuasa bisa menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Padahal, agama di seluruh dunia, Islam terutama, melarang kita untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak melakukan perbuatan yang halal untuk dilakukan pembunuhan. Jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan gerakan kita melakukan boykot, tidak membeli produk yang terafiliasi dengan Yahudi, serta kroni-kroninya. Seperti yang mereka lakukan kepada Rasulullah Muhammad SAW memboikot, hampir terjadi kelaparan di waktu itu. Maka sudah sangat layak hari ini. Umat Islam yang hitungan jumlahnya sudah luar biasa banyaknya untuk saling bersatu Saling menguatkan, menghindarkan diri dari transaksi dengan orang-orang yang akan memerangi saudara-saudara kita. Maka, hari ini di bulan Desember, sangat banyak memang fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh majelis ulama yang telah cenderung. Sebenarnya, kita lakukan amalan-amalan tersebut karena memang tidak kita ulang-ulang. Seperti fatwa Majelis Ulama nomor 56 tahun 2016 yang telah dikeluarkan pada tanggal 14 Desember tahun 2016, hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Sehingga dipadwakan oleh majelis ulama, hukumnya adalah haram. Karena seorang muslim dilarang untuk menyerupakan dirinya dengan kelompok atau agama yang lain. Atribut sesuatu yang dipakai sebagai identitas tertentu dari suatu agama baik terkait baik terkait dengan keyakinan ritual ibadah atau tradisi agama tertentu sehingga majelis ulama menyatakan menjual pernak-pernik memproduksi pernak-pernik seperti mungkin pakaian sinterklaus atau salib-salib kita diharamkan untuk melakukan hal yang demikian. Demikian juga dengan fatwa nomor 1 tahun 1981 bahwa perayaan Natal diharamkan umat Islam untuk melakukannya karena pada tahun 1981 itu berdekatan acaranya Natal dengan perayaan Idul Fitri sehingga banyak umat yang bertanya kalau pemerintah mengadakan peringatan kedua-duanya dalam satu tempat, setelah disampaikan betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh ulama-ulama Islam, lalu kemudian tampil pendeta menyampaikan ada anak Tuhan yang mesti kita imani juga. Dari situ muncullah pertanyaan-pertanyaan umat sehingga keluar fatwa bahwa sinkretisme agama mencampur adukkan pemahaman agama natal bersama itu diharamkan di dalam Islam termasuklah hari ini yang sering kita dengar dan kita lihat di media-media bercampur aduan salam antar agama semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari hal-hal yang cenderung membawa kita kepada kesyirikan dan kemusyrikan sehingga Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada kita mudah-mudahan khotbah yang ringkas ini ada manfaatnya terutama bagi khatib sendiri, pak tabiru ya ulil absor la turhamur الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر فانتهونها أما وهزار أشهد أن لا إله إلا الله وهو العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. ان الانسان لفي خوس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان الله وملائكته يصلون <applause> على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في آمين إنك حميد مجيد اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا التنوبة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين